Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada sahabat Jiha dimanapun berada. Kembali lagi dalam acara Health Talk uh, kali ini kita memiliki tema yang unik nih, yaitu mengenai hernia. Nah, tapi sebelumnya uh, kita mau menyapa dulu ya sahabat Jihah, uh, baik di YouTube Live maupun di IG Live. Uh, jangan lupa nanti untuk memberikan pertanyaan terbaiknya, karena nanti bagi yang beruntung akan mendapatkan giveaway yang akan diumumkan di akhir acara. Nah. Kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa hebatnya, yaitu dengan Dr. Sri Pratomo, spesialis bedah Uh, Finax, beliau adalah seorang spesialis bedah umum Rumah Sakit JH Solo yang biasa dikenal dengan Dokter Atom. Selamat siang Dokter. Selamat siang. Sudah siap Dok untuk menyambut Helto kali ini? Uh, Insyaallah. Ya. <laughs> Sudah. Ini bersemangat <laughs> sekali nih Dokter Atom <laughs> nih yeah. menyambut sahabat JH ya. Oke, okay. nah uh, tak lupa uh, nanti di akhir acara kita akan mengumumkan giveaway ya. Mungkin nanti ini kita langsung aja nih sharing-sharing uh, seputar apa sih itu hernia. Uh, Bagaimana gejalanya dan uh, segala macam nih tentang hernia atau mungkin ada juga yang uh, mengenalnya sebagai turun berok gitu ya Nah uh, mungkin bagi sahabat JH yang saat ini keluarganya sedang mengalami hernia ataupun mungkin uh, kakak adik, bapak maupun juga kakeknya nih uh, mungkin boleh uh, menyimak tema kali ini karena uh, tema kali ini jarang dibahas nih dimanapun ya dok ya oke okay, mungkin langsung aja untuk uh, menyingkat waktu uh, kita langsung sharing bersama dengan dokter Atom seputar hernia Oke okay, dok uh, mungkin ini kita uh, sharing seputar hernia ya dok ya okay. sebelumnya kita mungkin sebelum lebih lanjut membahas mengenai hernia sebenarnya apa sih dok yang disebut dengan hernia itu hmm. sendiri terima kasih, selamat siang sahabat JH yang saya hormati saya cintai dimanapun teman-teman berada ini ada pertanyaan nih dari hostnya nih, ha, menggeliti apa itu hernia? hernia itu kalau definisi anatomisnya adalah penonjolan satu organ akibat daripada satu organ yang lain itu lemah, bisa ototnya bisa apa namanya uh, uh, apa namanya itu uh, fasciaknya yang lemah jadi adanya penonjolan organ yang keluar di lubang yang semestinya tidak ada jadi itu kalau secara harapiah uh, hernia nah kebanyakan memang ada yang menyatakan turun bro sama dengan hernia hernia saya juga bingung karena turun brok itu kalau bahasa Jawanya itu kandungan yang turun Ya, ya juga bisa dikatakan hernia sih sebetulnya karena dia keluar dari organ-organ uh, kandungannya. Jadi memang hernia itu uh, penyakit yang sejak lahir sampai tua ada. Ya. Baik dokter. Oh, berarti kalau uh, sebenarnya setelah turun bro itu semacam seperti prolaps uteri itu ya dok ya? Hampir, tapi hampir, hampir beri -beri semua beri -beri organnya. Ya? Oh, nah, Oke, okay, baik. Bukan uterinya aja, tapi organ wanita yang lain juga ikut. Terasa turun Oke, okay, tapi ya. memang kalau uh, di masyarakat kalau sering datang ke poli bedah gitu Ini saya seperti turun bro yes. gitu ya dok uh, yang dikenalnya yeah, ya dok okay. Nah mungkin uh, ada yang masih penasaran nih dok Kira-kira sebenarnya apa sih penyebabnya gitu dari hernia ini Sebetulnya dok? penyebabnya sangat banyak ya hmm. Pertama bisa juga karena uh, akibat trauma misalnya luka operasi jadi penyembuhan lukanya nggak baik, yang di siang sembuh itu lapisan kulitnya aja, ototnya tidak, misalnya bisa namanya hernia insisional. Atau memang sejak lahir dia nggak ada. Uh, ada, ada daerah yang lemah, biasanya her, kongental, biasanya sejak lahir. Atau akibat pekerjaan, banyak itu akibat, akibat uh, pekerjaan yang Ngangkat terlalu berat, batu-batu yang kronis itu bisa juga, karena dia tekanan intraabdominal atau tekanan di dalam rongga abdomennya apa namanya, sangat tinggi, orang yang batu-batu. Nah, dan biasanya, orang yang makannya, kurang berserat, jadi dia pakai ngeden, makannya pakai ngeden. Kalau BAB ngeden, uh, nah, uh, itu kadang-kadang juga bisa turun, ya. Jadi banyak ya. Jadi penyebabnya bisa sejak lahir bisa didapat. Jadi sejak lahir itu memang kongenital didapat itu karena aktivitas-aktivitas kerjaan yang tadi yang saya sampaikan dan penyakit-penyakit juga bisa menyebabkan ya. Nah itu. Berarti memang uh, boleh dibilang. Penyebab tersering itu karena peningkatan intra juga, iya, ya, Peningkatan intraabdominal yang sangat tinggi Sangat ya. tinggi ya dok ya. Ya. tekanan dalam perut ya, ya. dok Istilahnya ya. sampai mendorong, mendorong ya. ha -ha. Mencari Jadi. daerah yang lemah hmm. Nanti dia yang lemah itu akan keluar benjolan oh, hmm. Oke okay. baik dok Nah kalau uh, kita tadi sudah bicara mengenai penyebabnya dok hmm. Kalau gejalanya sendiri Apa sih dok yang paling ah. sering ditemukan? Gejalanya itu dari ringan sampai berat ya jadi, saya sampaikan, gejala hernia itu pertama, masih ada benjolan, ya, masih ada benjolan dulu. Nah, benjolan ini bisa, yang istilahnya, bisa keluar dan bisa masuk. Yang keluar masuk tuh begini: dia kalau aktivitas berdiri, jalan keluar, hmm. lalu kalau dia tiduran, dia masuk. Okay. Itu ya, nama lainnya, keluar masuk lah. Yang kedua, benjolan itu bisa menetap, dia aktivitas tertentu, ngeden. Keluar nggak bisa masuk lagi. Hmm. Yang ketiga juga nggak bisa masuk lagi tapi dengan nyeri yang hebat. Hmm. Ya itu saya sampaikan gejala yang pertama itu namanya hernia reponibilis. Jadi hernia itu dibagi empat ya. Nah, jenisnya reponibilis itu benjolannya itu keluar masuk tanpa gejala. Gejala kedua benjolannya keluar nggak bisa masuk tapi nggak nyeri dan nggak kembung. Tidak nyeri dan tidak kembung itu namanya irreponibilis. Dia lengket tuh berarti hernia itu mungkin sudah lama lengket di uh, dindingnya lubang tadi Nah ada juga dia datang dengan benjolan dan kembung sekali perutnya kembung muntah nggak bisa kentut ada benjolan kecil di selangkangan Nah itu namanya uh, hernia yang mod, yang itu apa namanya inkaserata tapi kalau dia ada benjolan tidak kembung tapi sakit minta ampun di daerah benjolan itu namanya serang belata bisa kentut bisa tapi sakit dok sakit sekali itu itu strangulata hmm. dua yang terakhir hernia inkaserata dan strangulata itu keadaan emergensi dalam keadaan hernia itu harus segera saat itu pun juga Ayuh. Kalau tidak itu membahayakan hmm. Nah berarti ini ya dok yang harus diwaspadai ya Dari yeah, ya, sahabat J.I.H ya dok ah. ya Terutama kondisi yang inkarserata tadi yeah. Sama serangulata ya dok yeah, ya Ya itu yang Ayuh. paling paling Berbahaya ah, perum, ya dok perum perum ya Oke okay, nah jadi apabila sahabat J.I.H menemukan Gejala seperti yang sudah diterangkan oleh dokter Atom Seperti nyeri hebat ya dok ya. ya Kemudian disertai adanya kembung Nah ini istilahnya semacam uh, Reds apa istilahnya Uh, alert ya dok ya, kita harus ya. lebih waspada, nah, sehingga harus uh, membawa ke pusat kesehatan terdekat ya dok Betul. ya. Betul. Baik. Hmm. Oke, okay, nah, uh, mungkin ini dok, kalau kapan sih dok kita harus berobat nih dok, uh, tanda tandanya apakah semenjak keluar benjolan sudah bisa berobat, walaupun tanpa ada keluhan nyeri yang hebat? Oh. Gitu? Jadi kalau soal berobat, semua kelainan yang tadinya tidak ada ada itu sudah kelainan, jangan nunggu sakit. Like Jadi ada benjolan tapi tidak sakit dan keluar masuk sudah itu kan udah kelainan. Mm -hmm. Jadi kita ngobatin itu jangan nunggu sakit. Mm -hmm. Jadi kebanyakan teman-teman Mohon -teman, uh, ma ma maaf kalau sudah sakit dok sudah 10 tahun dok ini baru sakit seminggu yang lalu. Nah itu kan biasanya kan ya kalau bahasa Jawanya kasep ya makin <laughs> makin parah ya. Betul komplikasinya. Nah, ya, komplikasinya dong. makin banyak mm -hmm. gitu. Makanya saya harapkan semua kelainan apapun yang tadinya tidak ada menjadi ada itu suatu kelainan perobat aja lebih baik konsul baik, ke, ke ke ahlinya atau ke sementara bisa ke dokternya atau ke tenaga kesehatan yang lain lah ya gitu baik, betul. ya oke berarti kalau sudah ada tanda benjolan ini ya, jangan sampai betul. sakit nyeri hebat tadi ya dok ya Nah, segera mungkin hmm. ada baiknya dikonsulkan. Nah, ya, cuma ya. kita harus bisa membedakan yang mana kondisi emergensi dan mana yang kondisi yang non emergensi tadi betul, ya. Betul, betul, betul. Baik. Oke. Okay. Nah, mungkin ada yang uh, bertanya nih, Dok. Hmm. Uh, Sebenarnya ini sudah punya benjolan, tapi kira-kira harus dioperasi apa enggak ya? Gitu, mungkin hmm. kan ada beberapa <tuh>. yang di masyarakat yang sering bertanya ya. seperti itu ya, Dok ya. Nah, kira-kira Jadi, dok? ada dua ya. Ada pertanyaan tadi ada dua. Ada yang ditunggu ada yang memang operasi jadi jenis operasi ada tiga pertama ditunggu itu yang kelainannya sejak lahir bang bayi lahir satu bulan timbul benjolan hmm. satu bulan ya itu kita biasanya selama tidak mengganggu tidak nyeri tidak kembung tidak muntah-muntah tidak ada gejala-gejala yang membahayakan, kita bisa observasi biasanya kita tunggu sampai usia 9 bulan hmm. biasanya 9 bulan itu dia akan menutup atau tidak menutup sama sekali ya kita uh, sarankan untuk operasi yang kedua benjolan keluar tapi dia bisa masuk lagi tidak ada gejala apa apa sama sekali itu bisa segera dioperasi tapi tidak emergensi jadi tergantung janjian waktu dokter sama pasien kapan siapnya gitu artinya masih ada waktu tapi yang NK dan Strangulata yang tadi kembung, muntah, muntah itu bahkan kadang-kadang eses atau tahi hmm. yang keluar dari mulut muntahnya karena kan ususnya tersumbat, apa neku, ke, uh, apa ke kejirat ke apa bahasa Indonesia, apa keikat, ini, nah. keikat nah. sama <laughs> nah, itu itu harus segera. Yang satu kesakitan itu segera. Kenapa kok kesakitan juga dok? Kenapa nggak dikasih obat sakit? Kan banyak nah, pasien dan teman-teman nanyakan. Sakitan itu penyebab utamanya adalah pembuluh darah terjepit, makanya dia nyerinya hebat sekali. Itu kalau dibiarkan, itu nanti ususnya jadi mati karena pembuluh darahnya jadi mati, ususnya mati. Kalau mati bolong harus dipotong dan itu disambung. Nah itu problem itu komplikasinya sangat banyak, makanya jangan sampai nah, terjadi komplikasi itu. Oke, nah jadi ada tiga kondisi tadi, ada dok ya. Ada tiga kondisi, oke. bisa ditunggu, hmm. bisa dijadwal, dan bisa emergensi ya. Baik dok, yeah. oke. Okay. Nah ini jadi <laughs> uh, pengetahuan tambahan juga ya untuk sahabat JIH ya. Jadi ada kondisi yang uh, bisa diobservasi pada kondisi tertentu ya, dok yeah. ya. Ada juga yang memang harus membutuhkan uh, penanganan emergensi pada kondisi yang memang uh, kegawatan tadi seperti hmm. pada dua kasus tadi yeah, seperti itu. Nah mungkin ini sudah ada masuk dok beberapa pertanyaan dari sahabat JIH Mungkin seling selingan sedikit iya, ya ada ya. Oke. Okay. nah banyak juga ya. Iya karanya. banyak dok. <laughs> Baik, mungkin ini yang pertama dok. Mitos atau fakta orang yang mengalami hernia akut sudah tidak bisa mengangkat beban yang berat. Lalu bagaimana cara mengatasinya ketika kerjaan mengharuskan mengangkat beban dok? Mitos, <laughs> saya langsung jawab. Setiap <laughs> dok. Mitos. Karena penyakit hernia itu penyakit yang bisa disembuhkan. Baik. Jadi artinya kalau kausanya, penyebabnya disembuhkan hilang, sudah semuanya nah jadi bisa disembuhkan dengan uh, tadi yang saya bilang tadi uh, diobservasi bisa disembuhkan dengan operasi dengan dijangka waktu atau operasi segera itu hilang semuanya oh. jadi uh, jadi bisa disembuhkan bisa disembuhkan yeah. ya dok tetap bisa beraktivitas dok bisa aktivitas yang... mau ngangkat beban lebih berat hmm. lagi boleh <laughs> <laughs> <Baik>, oke <laughs> okay. baik dok jadi untuk kondisi ini adalah mitos ya sahabat yeah. Jihan nah jadi selama kita mengobati nih penyebab ya, utamanya betul itu. Uh, setelah itu uh, mungkin ada recovery juga ya post-opnya ya dok ya. ya. Baru uh -huh. nanti kita bisa uh, lanjut untuk beraktivitas seperti biasa uh -huh. tanpa harus takut. Oke. Okay. Nah ada pertanyaan berikutnya nih dok. Apakah betul operasi hernia dapat membuat penderitanya mengalami kondisi infertilitas? Ini mau dijawab itu satu bukan nih? Ya? <laughs> Kalau mitos bukan mitos, enggak, enggak. bisa-bisa <silence> nah, itu komplikasi, baik. tapi uh, hampir semua dokter-dokter zaman sekarang, zaman modern, sudah sangat paham mana-mana yang organ yang harus dijaga supaya fertilitasnya tetap baik. Jadi, aman, aman. Jadi, operasinya tetap aman. Memang, uh, komplikasi selalu ada. Apapun tindakan, ada komplikasinya. Memang itu dia itu lubang itu biasanya jejer dengan empat ya. uh, saluran spermanya saluran indung uh, sperma, ya, uh, induk induk, uh, induk telur perempuan pada laki-laki itu saluran spermanya emang dia perbatasan tapi uh, untuk dipahami hampir dokter sekarang sangat memahami hal-hal yang itu tadi yang 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 membahayakan itu sudah dijaga sejak awal. Jadi hmm. jangan khawatir ya Dok ya insyaallah semua ada ilmunya ya, ya, ya Semua ada ilmunya, ya. semua ada ada tindakannya yang bisa membantu memperbaiki semuanya. Baik Dokter, oke. Okay. Hmm. Nah, berarti memang kalau pada kondisi yang menyebabkan infertilitas ini hanya istilahnya Insidensinya sedikit sekali ya dok sedikit, ya? Sangat sedikit saat ini, ya, karena ya? memang sudah paham dari mm. awal ah. Baik, berarti jangan khawatir nih bagi misalkan mm. ada keluarga yang mau melakukan operasi hernia uh, Insya Allah komplikasinya bisa kita cegah yes, selama uh, kita bisa menentukan lokasi betul, operasinya ya, 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 ya. Ya. Baik, semoga bisa terjawab pertanyaannya ya bu Untuk selanjutnya, uh, penanganan hernia apakah boleh ditunda seperti dengan obat minum saja dok? Nah mungkin tadi mm. ada yeah. ini ya dok ya Ini, ini, ini banyak sekali nih Uh, pasien yang menanyakan mm -mm. apakah ada obat ataukah obat mau itu bawa obat medis atau obat herbal? herbal. <laughs> gak ada, jadi gak ada satupun obat yang bisa menutup lubang. Baik. Percayalah itu, karena itu bentuknya lubang. Lubang tuh hanya satu, bisanya diikat. Mm -mm. Makanya operasi itu dengan mengikat lubangnya lalu merangsang uh, ototnya tumbuh dengan ada namanya biasanya kita pakai prolin mesh. Kita tanamkan di sana, nanti bisa yang lubangnya yang lemah itu jadi lebih kuat lagi. Tapi obat jangan ya, memang itu nggak ada obat uh, lubang, ada lubang lalu bisa ketutup gitu, ya nggak ada kalau itu. Baik dok, oke. Berarti kalau untuk obat yang bisa menghentikan hernia ini tidak ada, ada ya dok ya. Ada, ya? Jadi ada. memang itu tadi kuncinya ya, yang sudah dijelaskan oleh Dr ya. Tommy kuncinya adalah kita meng nah, tadi ya, tadi kan definisi awalnya kan ada lubang hmm. jadi adanya penonjolan ke akibat lubang lubang yang ototnya tidak ada nah itu nggak bisa tumbuh maka lubangnya itu yang ditutup oh. supaya Uh, organnya tuh tidak keluar ya, lewat nah. lubang kecil itu tadi, mm -mm. ya. B kayak saluran gitu, yeah. uh, betul. Nanti betul. dipasang meshnya itu. Yeah. Kan yeah. Ya. Nah, uh. Baik, oke. Okay. Nah, semoga bisa tergambar ini mengenai uh, kondisi hernianya ini ya, ibu. Hmm. Baik untuk selanjutnya, uh, mungkin ini agak sedikit berbeda nih dok. Hmm. Kenapa turun berok sering terjadi pada ibu yang melahirkan secara normal, dok? Memang ini agak sedikit berbeda. Yeah. Uh, tadi kan sudah saya sampaikan beberapa uh, penyebab yang bisa menyebabkan salah satu pasca operasi. Yang kedua, uh, usia makin lama kan ototnya makin lemas. Tam beda dengan olah olahraga wad ya. Dia kan kadang-kadang ototnya masih kuat. Makanya ibu-ibu uh, yang sering melahirkan kan tekanan intraabdominalnya itu kan tiap sembilan bulan nahanin perut, perutnya ketekan. Ke ke Lama-lama kan lemak. Lama-lama menipis. Menipis akhirnya timbul benjolan, timbul daerah yang A -a tipis, tumbul organ yang keluar, timbul benjolan. Hmm. Mm -mm. Jadi, itu sebetulnya karena ibu itu kan kayak <laughs> ya, perutnya bisa gede, lalu ngecil lagi, <laughs> gede, ngecil kalau bolak-balik. Ibarat balon itu ngecil, ya makin tipis kan. Hmm. Nah, kalau makin tipis, balon itu ada, ada yang namanya, kalau kita mata, nah sama tempat kita, ada mata ini yang lebah, ada organ di dalam, dia keluar di lubang yang kayak gitu. Oke, peningkatan mm -hmm. risiko ya, Dok. Peningkatan risikonya lebih lebih mm -hmm. cenderung lebih besar kemungkinan kena. Baik, Dok. Naik senam-senam untuk memperkuat otot perineum juga membantu sangat ya, dok, ya? membantu. Ha -ha. Ya, dok, ya, selama, jadi olahraga-olahraga ya. untuk menguatkan otot-otot bawah, bawah panggul, panggul istilahnya ha -ha. itu sangat membantu baik dok. Hmm. Oke, nah makanya tuh mungkin bagi ibu-ibu hamil nih supaya mencegah kondisi ini. Nah, bisa juga dengan prenatal yoga yes. ya, Dok ya. Salah yeah. satu upayanya gitu. Jadi juga bisa hmm. memperkuat bagian bawah panggul tadi supaya hmm. uh, mengurangi resiko terjadinya turun berok ini. Hmm. Nah, uh, tapi mungkin ada sedikit pertanyaan, Dok. Kalau uh, hernia ini, Dok, biasanya kan mungkin sering pasien itu bapak-bapak hmm. usia 40-an ya, Dok hmm. ya. Nah Ada nggak sih, Dok, sebenarnya yang usia remaja itu sudah mulai terkena hernia? Dok? Ada. ada. Ada ya, dok, ya. Jadi eh uh, pertama yaitu tadi penyebab aktivitasnya yang terlalu berat. Yang kedua, pola makannya. Yang ketiga, penyakit-penyakit hmm. penyertanya, batuk-batuk yang sering batuk. Perokok biasanya kan oh, makanya sering. salah satu nanti uh, eh uh, pencegahannya ya jangan jangan merokok. Merokok kan harus sering batuk. <tuh> 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 itu kan perutnya. Nah, hmm. tapi kalau itu bertahun-tahun ya bisa ya, bahkan makanya Nggak mungkin kalau proko baru satu hari, hernia enggak. <laughs> maka itu salah satu. Ada, Baik. sering juga. Okay. Memang paling besar itu uh, dewasa tua dan mm -hmm. uh, yang kelainan an, uh, bawaan anak-anak. Mm -hmm. Tapi dewasa muda juga tetap ada. Tetap ada ya dok mm -hmm. ya. Oke, okay. Berarti tidak menutup kemungkinan ya dok yeah, ya. Iya, betul. heeh. remaja-remaja ini juga yeah. terkena hernia yeah. ya yeah. dok. Nah, ada lagi dok pertanyaan berikutnya. Hmm. Uh, apakah anak yang sudah terkena hernia dan sembuh nanti besar atau tuanya bisa mengalami hernia lagi, dokter? Uh, ini sembuhnya karena obat uh, karena operasi pendaya. Jadi kalau dia kena hernia hmm. dioperasi masih mungkin hmm. kena uh, hernia, tapi persentasinya sudah 0,04 0 kalau tidak salah, tidak sampai 1%. Satu... 0,1 persennya kemungkinan ada, tapi tetap ada. Karena kan bisa jadi uh, kebiasaan lamanya nggak dikurangi. Mm. Nah otot yang tadi ditambal bisa lagi tipis lagi lama-lama. Misalnya batuk, angkat-angkat, uh, apa uh, BAB-nya yeah. masih ngeden, ya masih aja. Aktivitas-aktivitas penyebab, uh, penyebab itu ada ya. Yang sudah uh, yang dulu belum ada aja bisa ada, apalagi mm. yang sudah ada kan. Baik. Kasarnya gitu ya. ya gitu. Oke, okay. baik dok. Nah, kalau bicara ini dok mengenai apa saja sih dok yang harus dilakukan setelah recovery setelah operasi dok untuk menjaga? Ya, pertama situ? menjaga pola hidup yang sehat ya. Pola hidup yang sehat itu olahraga yang teratur pertama. Lalu makan yang banyak tinggi serat. Lalu menghindari merokok. Hmm. Lalu apa nama? Uh, mengangkat beban sesuai dengan apa nama kapasitasnya hmm. jangan terlalu dipaksakan bebannya okay. sampai dia ngangkat tuh, ngedensak, sak hmm. nah, itu jangan jadi kegiatan-kegiatan kayak gitu yang olahraga olahraga olahraga, olahraga ya, ringan uh, dulu bateri olahraga ringan dulu tapi olahraga itu yang paling penting uh, teraturnya bukan okay. bes, beratnya bukan lamanya tapi teraturnya okay. komitmennya itu komitmennya itu iya baik karena nanti kalau berat malah jadi yeah. menimbulkan hernia lagi ada ya di kemudian hari ya hmm. Baik, oke Nani ada pertanyaan lagi dok. Gejala awal bagaimana dokter agar jaga-jaga dan waspada. Suamiku supir bus dan gemuk dan juga perokok berat. Saya khawatir ketika suatu hari nanti bisa terkena hernia. Ya ini memang potensial kena ya. Pertama, perutnya gemuk. Perutnya gemuk itu kan beban di rongga perutnya. Yang kedua perokok, mesti dia suka dehem-dehem batuk-batuk itu ya. Jadi, sebetulnya kalau mau, ya salah satu ngurangin berat badan, pokoknya dikurangi. ya kalau bisa hilang, lalu pola makannya dijaga, banyak makanan-makanan -makan yang berserat, olahraganya tetap dijaga, rutin yang penting, enggak terlalu berat. Ya, itu gitu. Jadi, kegiatan itu yang bisa menjaga, bukan celana hernia dan sebagainya. Celana hernia kan banyak pakai celana enggak percuma, sama aja tetap keluar karena yang di celana ini itu luarnya pada lubangnya di dalamnya gimana mau mau nyumbatin istilah nah, tidak mengatasi masalah bener, ya mengatasi dok ya Hanya menunda biasanya ya baik. menunda ya tapi tetap keluar gitu ya baik, ya. baik dok Nah, ini semoga bisa menjawab pertanyaan ya, Bu ya. Berarti yang terpenting itu kuncinya adalah menerapkan hidup sehat Betul. seperti yang telah Betul. Hidup sehat. Hidup ya, hidup sehat itu dermakan makan dan pola ya. Pola. Tapi memang uh. kalau menurunkan berat badan juga bisa menurunkan resiko ya, Dok iyalah, ya. Uh. Iya lah, jelas karena uh, tekanan di dalam rongga perutnya berkurang. Betul, Dok. Jadi apa namanya? ke bawahnya gaya gravitasi untuk turun loh lebih rendah hmm. gitu. Ya gitu ya. Oh, itu jadi tamparan hmm. juga buat bapak-bapak ini. Oh, ah <laughs> ah, ah, ah <laughs> ya. itu dok ya. Baik dok. Hmm. Oke, okay. ada pertanyaan lagi nih dok. Hmm. Uh, baik ini untuk selanjutnya, dok apabila terkadang kencing berdarah setelah operasi hernia itu kenapa ya dok dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, kencing berdarahnya harus dicari, dicari dulu penyebabnya apa. Bisa juga karena pemasangan kateter. Biasanya di hernia kan dipasang kateter. Hmm. Karena dia 24 jam pertama kan tidak bisa jalan-jalan, jadi biasanya dipasang kateter. Bisa juga, hanya itu hanya lecet nanti akan membaik sendiri. Atau memang ada kelainan lain. Mm. Tapi kalau kencingnya berdarah karena operasi operasinya itu jarang, karena kita tidak nggak ngota atik kandung kencing dan saluran kencing. Baik. Mm -mm. Kecuali hernianya memang hernia, namanya pantolan hernia, yang keluar itu usus dengan kantong kencing dua-duanya. Hmm. Nah itu ada memang. Tapi yang jarang sekali ya. Memang jarang kan. kasus itu jarang, tapi ada. Nah kalau kita manipulasi fisi uh, urinarianya selama kita operasi ya mungkin terjadi uh, ada berwarna merahnya. Baik. Tapi biasanya nggak lama itu. Hmm. Nah, beberapa saat dua beberapa hari juga hilang sendiri gitu. Okay. berarti memang kalau untuk kasus seperti ini hmm. jarang terjadi ya dok jarang. ya sebenarnya dari operasinya. Makanya dicari dulu penyebabnya. Baik, oke, okay. oke okay, bro. Untuk pertanyaan selanjutnya dok, uh, kalau untuk usia 60 puluh tahun uh, untuk recovery pasca operasinya berapa lama ya dok yang dibutuhkan? Ah, relatif kalau itu hampir sama dengan anak-anak hanya soal penyembuhan luka penyembuhan luka pada de dewa orang tua lebih lama aja mungkin bedanya nggak lama-lama amat lebih lama itu bukan bedanya setahun sebulan nggak paling beberapa hari aja perbedaannya Baik. tapi yang jelas uh, recovery soft tissue healing itu tiga minggu ya nah, tisu itu biasanya enam minggu jadi jaringan lunak itu tiga minggu dia sudah mulai membaik hmm. Biasanya pasca operasi hernia itu sekarang juga nggak lama-lama, satu mm. hari 24 jam atau kadang maksimal dua kali 24 jam udah pulang, sudah bisa aktivitas ringan ya. Oke, okay, hmm. hmm. okay, berarti memang kalau untuk berapa lama ini personal edek ya. Sangat Tergantung. Tergantung. Kalau dia nggak ada dari... komorbid, nggak ada sakit jantung, nggak mm. diabetes, Betul -betul. Dia itu cepat juga. Eh <tuk> kalau ada penyakit-penyakit penyerta itu memang jauh lebih lama. Baik. <tuk> Oke, nah. Uh... Mungkin ada lagi nih dok pertanyaan, eh, dok apakah hernia bisa dilakukan deteksi dini? Dan bagaimana cara kita mendeteksinya? Apakah hernia bisa terjadi karena genetik? Jadi hernia itu bisa dilakukan deteksi, deteksi dini. <tuh> Pertama, uh, USG, pemeriksaan penunjang yang bisa ngelihat. misalnya USG atau CT Scan atau MRI. Atau kadang-kadang malah ketemunya pasien pas scan yang dilakukan laparoskopi. Mm. Dari dalam kita lihat kok ada lubang tapi belum belum menimbulkan gejala. Mm. Tapi bakal lubangnya kelihatan. Sangat kelihatan pada saat laparoskopi mm. biasanya. Bukan endoskopi ya, laparoskopi. Jangan jangan kadang-kadang teman-teman sama, beda. Endoskopi itu dia masuknya itu lihat mulut ke usus. Jadi nggak akan masuk ke rongga abdomen. Di usus sampai anus bisa usus. Tapi kalau laparoskopi, di luar usus tapi di dalam rongga perut, mm -hmm. mm -hmm. ya. Yeah. Baik, berarti memang bisa terlihat lewat pemeriksaan penunjang sama yeah. visualisasi kalau, laparoskopi. Iya, uh, yeah, biasanya pas laparoskopi kita bisa ketemu. Baik dok, tapi kalau saya jadi penasaran dok, kalau laparoskopi ini eh, apakah mulai sering dok dikerjakan untuk uh, visualisasi hernia ini? Oh enggak, dok, karena dia tindakan minimal invasif harusnya semua tindakan penunjang itu dicari yang non-invasif, makanya USG, CT Scan, MRI jadi laparoskopi misalnya ketemu itu kebetulan aja, tapi biasanya ketemu bukan khusus mereksa hernia, rugi lah enggak ada yang kita invasif ya, biarpun itu minimal invasif tapi invasif juga namanya gitu. Mm -hmm. Oke, okay. ya. tetap ini ada ya, iya, ya? ya. yang tetap disobek. Iya, ya, invasif. Nah, Baik, oke. Okay. Berarti memang uh, untuk pemeriksaannya di awal lebih ke USG, CT scan dan MRI ya? Iya, iya. ya, dok ya. Berarti kita upayakan itu hmm. dulu ya, dok. Oke. Nah, uh, mungkin ada pertanyaan lagi nih, dok. Uh, ya. Jika kateter berwarna merah lebih dari seminggu uh, setelah operasi hernia, apakah operasi tersebut gagal, dokter? Dan apakah hernia bisa mengakibatkan Uh, TC buli apa itu? Apa itu TC buli itu apa maksudnya? Uh, Kerang. TC buli. Apa itu TC buli? Ya? Kerangnya. Nggak tahu juga. Apa, ya? iya. Itu apa istilah dia? Nah itu dia. TC buli itu apa ya? Nggak tahu juga saya. <laughs> Tapi yang jelas Baik. gini, oh, Bu ya. Kalau operasi lalu ada kateter satu minggu perdarahan, bukan hernianya itu, mungkin ada kelainan lain. triggernya pemasangan kateter itu bisa. Bisa BPH kadang ya, bisa laserasi pemasangan itu macam-macam, ya -macam. ibu Jadi kalau hernia itu sama sekali ngota-ati kantong kencingnya, sumber air kencingnya itu nggak dia hati, jadi nggak akan biasanya nggak akan merah. Kalau dia merah berarti kan ada mulai mungkin kita cari penyebabnya mulai dari ginjal, saluran uh, kencingnya sampai kandung kencingnya, kandung kencingnya sampai uretranya. Biasanya kita cari sampai sana. Ya penyebabnya apa? Oh itu tumor, maksudnya ya yeah. tumor buli. <laughs> ya. Tumor buli. Kalau tumor buli yeah. ya jelas saja perdarahan. Tidak mm. mm. mengakibat tumor itu bukan di, tumor itu bukan akibat dari hernia ya. Tumor itu memang ada kelainan di selnya, selnya itu namanya tumor, selnya itu jadi giant besar besar. Nah, kalau karena jadi ujian besar-besar pembuluh darahnya tipis, gampang pecah. Makanya, tumor itu gampang berdarah. Jadi, <tuh> ini penyebab hematuria ya, masih dari situ, ya. Dokter. Kalau dari sana, iya, hmm. tapi akhirnya tidak menyebabkan tumor buli, Baik. ya oh. Nah, ini yang perlu jadi catatan juga, ya. Terus, apa dia jadi jangan khawatir gitu. Nah, berarti penyebabnya itu tadi, ya. Iya, tumor nah, buli tumor sudah duluan buli. datang, itu udah duluan <tuh> di <tuh> sana. <tuh> Karena tumor Baik. itu tumbuhnya kan tidak bisa sebulan dua bulan, betul, betul. tahunan baru dia tumbuh gejala. Di hmm. Makanya hmm. kalau karena ada tumor baru tahu sekarang, berarti tumbuhnya udah tahunan sebelumnya, hmm. ya gitu. Dan ketemunya adalah pas ah, ketemunya pas, hernia <laughs> <akhirnya> pasang <laughs> katanya hmm, hmm. hmm. Oke, okay. semoga bisa menjawab pertanyaan ya bu ya. Hmm. Uh, untuk selanjutnya dok. Uh, Selamat siang, Dokter izin bertanya, apakah menahan kencing terlalu lama dapat beresiko terkena hernia alih-alih kencing batu, Dok? E, terima kasih. Ya, nah tadi kan sudah saya sampaikan, hernia itu definisinya adalah penonjolan yang diakibatkan organ yang keluar pada lubang yang tidak semestinya. Kalau nahan kencing itu kandung kencingnya yang lebar melebar, hmm. ya bisa terjadi batu bisa, bisa aja karena kencing itu juga kan mengandung oksalat mengandung kalsium macam-macam. Kalau dia ngendapnya terlalu lama, lama-lama endapan lalu jadi pasir, jadi kerikil, jadi batu bisa. Prosesnya lama. Jadi batu itu bukan hari ini proses besok jadi batu. Enggak. Jadi mulai dari endapan oksalat, endapan kalsium menjadi batu itu prosesnya bisa setahun dua tahun. Jadi kalau sudah ada batu di kantong kecil itu prosesnya udah lama, udah setahun yang lalu gitu ya. Baik. Jadi beda sekali. Jadi tidak ada hubungannya ya. Baik dok. Hmm. Oke. Berarti ini adalah dua hal yang berbeda sudah ya dok ya. Dua hal yang berbeda. So, uh, nah, hmm. baik dok. Oke. Nah, uh, oh, ada pertanyaan nih dok. Selamat siang dok. Saya mau bertanya, apakah penyakit hernia inguinal dapat sembuh total tanpa operasi? <laughs> ya. <laughs> baik dok. Nah, ini pertanyaan lagi saya sampaikan. Hernia tadi kan sudah definisi sudah jelas. Ada lubang. Lubang itu akibat daerah apa? Ototnya menipis atau fasianya menipis. Nah, organ di dalam tubuh yang keluar nonjol, bisakah sembuh? Tidak Tamp bisa sembuh kalau dia sudah terjadi hernia, sudah ada di lubang. Lubangnya bisa sembuh dengan jalan ditutup, dengan jalan diikat atau ditambal sesuatu. Nah, sembuhnya dengan itu bukan dengan obat ya. Iya. <laughs> obat. Baik, nah, Dok. Ada. Nah, kalau ada yang tanya, Dok, hmm. kalau dipijat di area yang terjadi hernia itu bahaya. Nah, Jadi bahaya gini ya. ya. Baik nah, Bapak Ibu, kebanyakan hernia itu yang keluar usus, Bapak Ibu. Usus mau usus kecil, usus besar. Jadi makanya kalau Bapak Ibu pijat, itu akan menyebabnya ususnya di dalamnya akan lecet, luka. Nanti biasanya kembung pasiennya. Iya kalau itu masih dalam batas kembung. Kalau sampai luka bolong lah sudah tambah parah lagi. Jadi sebaiknya jangan dipijat. Cukup bapak ibu tiduran lalu kakinya diangkat lebih tinggi, dikasih dua bantal itu dia akan nyemplung lagi kembali lagi ke dalam. Ya, ya nah itu berarti jangan dilakukan pemijatan jangan, ini. jangan, haram jangan. gitu ya, ya, ya kalau enggak tahu. <laughs> baik, ah, oke. Ah. Okay. Mm -mm. nah berarti tadi kalau posisinya tiduran sama kakinya. ah kakinya hmm. ah, dikasih bantal ujungnya supaya lebih tinggi iya. price gitu ya. ya, yeah. nah, oke okay. <coughs> baik itu salah satu juga upaya untuk uh, mm. membantu mm -mm. ini ada ya, kayak balik lagi Betul. ya dok okay. ya. Mm. oke okay. tapi kalau pada kondisi yang tidak bisa balik nah itu berarti yeah. bisa, kondisi mm. ini ada, oke. Okay. Apakah ada pertanyaan lagi? Nah, mungkin ada oh ada. Nah, kalau tidak ada saya ada ada sesuatu yang belum kesampaikan tadi. Baik, jadi silakan, dok. hernia itu bukan yang di selangkangan aja ya. Hernia itu sangat banyak. Baik, dok. Mulai dari dinding dada, namanya dia hernia diafragma 3. Jadi diafragmanya bolong, hmm. ususnya masuk ke dalam terongga torak. Hmm. Uh, ya, jadi satu ke jantung jadi satu ke paru gitu mengganggu dianya biasanya. Kayak itu hernia di, diaframatika. Lalu ada juga hernia yang akibat pasca operasi. Jadi bekas luka operasi karena itu kulit dan ototnya, ototnya nggak jadi, kulitnya nyatu, nanti tumbuh benjolan di di luka operasi. Itu hmm. namanya hernia insisional. Hernia yang tumbuh di sekitar utel, utel ki umbilikus kalau bahasa kalau bahasa Indonesianya apa ya? Puser. puser, nah itu hernia umbilical namanya lalu hernia yang tumbuh di selangkangan lipat paha itu hernia inguinalis kalau dia bisa sampai ke buah pelir itu inguinalis atau namanya hernia skrotalis nama lainnya tapi kalau dia hanya sampai di atas, tidak sampai ke bawah namanya bisa hernia femoralis, kadang-kadang hernia medialis hmm lubangnya di sana ada tiga. Kalau perempuan banyak kan femoralis, perempuan kurus gitu biasanya femoralis. Nah, jadi macam-macam hernia itu. Juga juga ada hernia. Ada nggak hernia di tulang dok? Ada pertanyaan. Ada. Bapak Ibu pernah dengar namanya HNP? HNP itu nyeri di kaki gitu. Lalu katanya tulang serapnya kejepit. Nah dokter bilang HNP. HNP itu ya hernia. HNP hernia prolapsus nukleus. Jadi sarapnya tuh kemetuk gitu nah makanya dia kesannya kejepit jadi nyeri jadi macam-macam bu banyak hernia itu hmm, itu ya okay. hmm. nah ini yang harus di, ini ya dok diketahui yeah, juga ya dok ya jadi memang ah, nah, ah, tidak melulu di area iya di tidak melulu di area di di selangkangan <laughs> atau lipat paha hmm. Hmm. baik dok oke okay. nah uh, mungkin ada lagi nih dok pertanyaan yeah. lagi dok <laughs> selamat siang <laughs> ya, dokter izin bertanya, seberapa pentingkah menjaga kebersihan organ genital untuk mencegah penyakit uh, hernia dok terima kasih Nah ini kalau uh, mencegah kebersihan hubungannya dengan penyakit infeksi ya bapak ibu ya hernia itu organ di dalamnya kulit yang lubang bukan kulitnya kalau mencegah kebersihan itu kan cenderung di luar permukaan jadi agak berbeda sedikit jadi uh, bagus mencegah uh, apa i, i, membersihkan bah, sangat bagus tapi bukan berarti untuk bisa mencegah hernia gitu aja. Akhirnya, tumbuh itu kan di rongga, abdo, rongga di dalamnya, bukan di luarnya. Kalau kita kebersihan, itu long eh, organ di luarnya, kulit kebanyakan ya. Yeah. Oke, okay. berarti ini memang kalau. Kebersihan ini lebih kepada infeksi, ya. ya juga infeksi banyak infeksi, ini. infeksi, viral dan sebagainya. Nah, ada ya. tadi ya hernia ya. kan lebih ke penyebabnya lubang ya. Ah, ya. ah lubang, ya. ada lubang. Hmm. Kalau nggak ada lubang nggak akan timbul gak benjolan. <laughs> Kalau ya. ada benjolan bukan hernia. Ya, <laughs> hernia itu kuncinya ada benjolan. benjolan hmm. ya, baik. Nah, mungkin ada tadi kan uh, Dokter atau sudah menjelaskan juga ada kayak beberapa lokasi nih dok. Nah, mungkin niat. Bisa jadi ada pertanyaan, nih, kalau hernia diaframatika, apakah bahaya juga, dok? Bahaya ya. Jadi dia dia hernia diaframatika itu bahaya. Pasiennya datang dengan keluhan biasanya sesek, sering sesek. lalu sakit perut apa namanya bagian atas kanan atau kiri, perut atas sakit. Ya. Lalu kadang-kadang kalau dengan stetoskop sederhana dengan kita kita mendengar suara bising usus tuh di rongga dada. Mm -mm. Ada bising usus di rongga dada. seperti itu ya dia, dia ini? Dia, diagnosanya dengan apa? Bisa dengan USG, bisa si scan, bisa MRI. Ya. Oke, okay. dibantu ya. dengan pemeriksaan. Iya ya, betul. Ya. Hmm. Oke, okay. nah, wah, uh, ada pertanyaan nih dok. Uh, kalau untuk cowok harus olahraga apa dok? Biar nggak turun bro Nah mungkin ini uh, salah satu yang beberapa pernah tanyakan ya dok ya. Semua olahraga baik. Nggak hmm. ada olahraga yang baik. Jadi semua olahraga baik. Yang penting konsisten dengan ada Uh, pemanasan ya, hmm. jangan olahraga langsung olahraga bal-balan, langsung badminton. Pemanasan dulu, ototnya digerakkan semuanya, nanti biar ototnya bisa apa, uh, aktivitas bisa apa namanya membantu perkembangan pertumbuhan otot-otot gitu ya. Dengan pemanas olahraga apa aja boleh, ya termasuk tadi kan saya sambut jangan angkat berat yang terlalu berat. Kalau dia memang olahraganya angkat berat boleh, tapi memang itu dengan dengan teknik yang khusus, artinya dengan latihan dulu, pemanasan dulu dari beban yang paling rendah, tidak mungkin olahraga angkat berat atau tahu bebannya 100 kilo, gitu kan nggak mungkin, mesti beban rendah dulu, jadi aktivitas yang penting konsisten dan teratur itu tadi baik. ya, oke, okay. ya, konsisten ya. dan teratur ya, ya sama pemilihan, semua olahraga boleh oke, okay. sesuai dengan kemampuan juga kemampuan yang kan? masing-masing, oke, okay. baik dong nah, eee uh... Mungkin ada dua tiga pertanyaan lagi. Oke, okay. uh, dokter, apakah hernia pada bayi dengan orang dewasa cara penangannya sama atau berbeda ya dok? Mungkin ini sudah dijelaskan hmm. dengan dokter Atam ya dok. Boleh uh, di-review sedikit. Beda, beda, dok, beda. Ya? Okay. Jadi uh, pada bayi itu adalah masa pertumbuhan. Jadi otot pada bayi kita dekatkan aja dia akan tumbuh sendiri. Tapi pada dewasa atau tua karena otot yang lemah, ototnya kita dekatkan atau kita kasih alat supaya ototnya terangsang untuk bisa keras. Jadi agak berbeda kalau bahasa kami adalah yang satu herniotomi aja. Jadi lubang diikat selesai. Tapi kalau yang dewasa selain lubangnya dikecilin juga ditambalin uh, alat atau kalau teknik yang sudah sangat lama itu ototnya digeser, ditutup yang lubang tadi itu ditutup supaya tidak ada lubangnya tumbuh ototnya. Tapi itu angka hlcdipnya cukup tinggi makanya itu sudah ditinggalkan lebih banyak menggunakan uh, alat pengganti itu tadi hmm. dengan polinmes uh -uh. oke okay. berarti memang terdapat perbedaan ya perbedaan ya? penanganannya nah, ya. Nah, ya memang ini diserahkan pada ahlinya ya dok betul. ya betul <laughs> karena memang yang betul. Uh, sudah nah, memahami ya, betul betul baik dok, uh, nah, mungkin ada pertanyaan juga di dok-dok apakah ada makanan yang dapat memicu hernia, ada jika ada E, tanda hernia, apakah ada makanan yang dilarang atau diet eliminasi? Hmm. Baik, kalau makanan secara langsung nggak ada ya. Baik, Tapi kalau akibat makanan itu terus bisa. <laughs> Jadi makanan yang menyebabkan gemuk yang jelas. <laughs> <laughs> Makanya kan di sini dikatakan untuk salah satunya diet tinggi serat banyak makan sayur sama buah-buahan <laughs> itu yang paling sehat ya. Oke. Okay. Oh supaya nggak ngeden tadi ya dok yes, ya? yes, betul <laughs> ngeden tuh efeknya juga bisa banyak ya dok banyak, hemoroid. selain hemoroid, hemoroid ya. hernia hernia iya, makanya itu bukan hal bukan hal yang sepele ya kalau du, sekali dua kali nggak apa-apa tapi kalau bertahun-tahun ngeden-ngeden <laughs> terus ya lama-lama ya sakit juga ada efeknya ya dok efeknya, ya jadinya gitu. jaga panjang ya mm -mm. baik, oke okay. uh, nah, oh ada pertanyaan lagi nih dok uh, apakah hernia bisa disembuhkan tanpa operasi dan jika hernia sudah parah apakah masih bisa berhubungan intim dok? Oke. Okay. Jadi hernia itu ending-endingnya mesti operasi sudah saya sampaikan kecuali hernia yang didapat sejak lahir ya bapak ibu. Tapi itu pun hanya ditunggu 9 bulan biasanya 9 bulan atau 18 bulan itu biasanya nutup sendiri lubangnya. Kalau sudah di luar itu mesti harus dioperasi. Kebanyakan sudah nggak mungkin nutup lagi mesti dioperasi. Lalu adakah hubungannya dengan hubungan intim? Enggak ya? Enggak ada hubungannya, Bapak-Ibu. Mau hernia, mau enggak. Saya punya pasien, benjolannya itu sebesar buah kelapa. Tapi dia sejak, sejak muda. Oh. Saya sempat punya anak sembilan tapi kan nggak ada hubungannya. Betul. Masih punya hernia segede itu masih bisa produktif punya anak, ya, dok. produktif. Enggak <laughs> ada hubungannya Bu. Bu. Baik hmm, baik. Ya. Oke, berarti tetap masih bisa dok, ya, Dok. Iya, Dibu. enggak mengganggu. Enggak, enggak, ini dok, enggak, enggak, ya, Dok ya. Eh berhubungan intim ini baik. Oke. Okay. Mm -hmm. Nah, tapi mungkin ada baiknya jika ada hernia ini diperiksakan juga nih buat Bu Okta ya. Yeah. Karena ada keluarganya, anak khawatirnya jika tidak diperiksakan, nah kita tidak tahu Betul, apa yang terjadi ya, per. Betul. Ya. ya, itu komplikasinya bisa. Baik. Ya. ya. Oke. Okay. Ya. Uh, nah Mungkin tadi e, pertanyaan terakhir Dok. Ini tadi mungkin sudah dibahas juga ya, mengenai hmm? hernia belt dapat mencegah hernia memburuk apakah eh ini dok, hernia belt itu yang seperti apa ya Dok? Mana-mana apakah apa, apa, Dok ya? apakah kalau kita memakai hernia belt dapat hmm? mencegah hernia memburuk? Nah, jadi itu maksudnya itu celana hernia itu. Oh, apa, celana hernia itu hmm, ya, dok, ya, baik. Apa ikat pinggang hernia lah istilah mereka okay. ya. Ah uh, sebetulnya ini ini hanya bisa memperpanjang hmm. tapi tidak bisa menyembuhkan yang jelas karena itu saya bilang yang ditutupi kulitnya lubangnya di dalam gimana cara kerjanya nah, makanya itu tetap hernianya akan tetap uh, apa namanya tumbuh terus artinya uh, hernia bel itu tidak bisa mengobati tapi memperpanjang masa tumbuhnya bisa okay. Uh -uh. Okay. tapi tidak bisa mengobati yang jelas gitu berarti uh. tidak bisa mengobati Ya karena memang ya. tadi sudah hmm. uh, jelaskan nih dengan Dokter Atung bahwa terima ya. kasih ya, 13. Nah, 13 Dok. Nah, selanjutnya, uh, apakah minuman beralkohol tidak dianjurkan untuk penderita hernia? Ya semua ya, jadi minum alkohol lalu apa namanya rokok itu tidak dianjurkan karena akan mengganggu ya itu tadi suka batuk, ya itu tekanan intraabdomen yang rendah, muntah-muntah. Oh, batuk itu kan juga menyebabkan gangguan uh, apa namanya tekanan intraabdominal itu maksudnya tekanan di dalam rongga perut yang meningkat itu akan menyebabkan uh, tumbuhnya benjolan di tempat-tempat yang lemah otot-otot yang lemah bisa aja jadi uh, secara langsung sih enggak tapi akibat dampak itu bisa ya uh -uh. Ya, nah mungkin ini uh, sudah masuk ke pertanyaan terakhir, dok tadi nah, hmm. mungkin ada uh, kita sudah memasuki di penghujung acara, dok uh, di sesi kali ini ada yang ingin sampaikan mungkin dok untuk closing hmm. statement mengenai uh, hernia, dok ya dalam rangka memperingati bulan kesadaran hernia ini, dok. Oh, Oke, okay. jadi uh, uh, untuk sahabat ya yang uh, Budiman yang baik hati, yang penuh canda, <laughs> jadi uh, sebetulnya se Uh, saya hanya menyampaikan, setiap ada benjolan dimanapun Selama Bapak Ibu tidak tahu, sebaik-baik, sesegera mungkin uh, Berobat, uh, memeriksakan diri pada dokter-dokter yang memang uh, paham, kompeten di bidangnya masing-masing yaitu dari saya, jadi semua benjolan apapun mesti adalah kelainan Jangan nunggu sakit, hmm. jangan nunggu kerasa, biasanya nunggu kerasa dulu nunggu sakit dulu udah itu kalau bahasa Jawanya kasep Mister kasep ya, ya itu ya Bapak Ibu ya mudah-mudahan semuanya bisa lebih sehat lagi ya. bisa beraktivitas lebih baik lagi produktif lebih baik lagi. Baik, terima kasih banyak, Dr. Tom. Nah, ini uh, tak lupa juga, nih, uh, bagi sahabat yang sudah memberikan pertanyaan terbaiknya sesuai janji di awal akan diumumkan pemenang giveaway untuk saat ini, dan juga uh, pengumuman untuk uh, pemenang kuis yang dua ribu, ya masing-masingnya. Oke, yang pertama nih, untuk pemenang giveaway, selamat kepada S. Berlian, Ed. Widya Mukti, Ed. Adilina Shah, dan Ed. Karina. KRN HM tujuh. Selamat kepada empat pemenang orang yang beruntung. Kemudian uh, untuk pemenang kuis yang masing-masing mendapatkan dua ratus ribu rupiah, yang pertama dari Ed kemudian Ed At Sulistya, WTH, at Pipin Susilowati, dan yang terakhir dari at Rizky Malik Ahmad. Selamat kepada lima pemenang. E, nanti, untuk selanjutnya bisa menghubungi admin untuk e, pengambilan hadiahnya. Nah, e, bertepatan e, dengan bulan kesadaran hadiah ini, e, semoga kita e, bisa memetik ilmu, ya dok? Ya, dari sini, ya, dan juga meningkatkan awareness juga bagi sahabat JIH mengenai gejala-gejala hernia, penyebab yang bisa e, terjadi yang menyebabkan. Hernia ini, kemudian juga kita bisa melakukan pencegahan ya dok ya, ya. E, itu merupakan upaya yang terpenting. Nah sehingga e, agar di kemudian hari tidak e, menimbulkan hernia ya dok ya harapannya ya dan juga bisa meningkatkan kualitas hidup dari sahabat Jihan. Nah e, mungkin sekedar penutup bagi sahabat Jihan mau konsultasi lebih lanjut nih dengan dokter Atom, silakan dok jadwalnya di hari <laughs> apa aja dok. <laughs> ya Sahabat uh, Jihan yang saya hormati, saya cintai. Jadwal saya itu Senin, Rabu, Jumat jam dua. Saya gayanya on time ya, Bu oh, Saya <laughs> dokternya on time jadi gitu. bukan God. dokternya gitu, saja so, on time jam 2 Pasien datang yang telat-telat jam 6 gitu saya tinggal. Oh, mohon maaf Bapak Ibu, memang uh, jadwalnya hanya saya Senin, Rabu dan Jumat jam 14 sampai selesai. Baik. Ya, bisa sampaikan, mudah-mudahan Bapak Ibu selalu sehat. Amin. Ya. Amin, amin. Terima kasih banyak Dr. Rato yang sudah berkenan e. untuk sharing yeah. luar biasa detailnya mengenai hernia dan juga bisa menambah wawasan juga bagi sahabat JIH yang sudah menonton di Youtube Live maupun di IG Live uh, Mungkin, akhir kata uh, mohon maaf apabila terdapat kesalahan Sampai jumpa pada sesi hot talk berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam <tinyakasih> 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 <tinyakasih>